Oke, okay, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pada baik-baik aja hari ini. Alright, cuy, kita lanjutin lagi perjalanan kita di Resident Evil 4. Oke, cuy, so welcome back again di Resident Evil 4 kita. Oke. Ini gua kemarin udah jual-jualan ya, kalau nggak salah. Nah, save juga udah, oke, langsung aja kita masuk ke next areanya. Ini gua kemarin udah naik ke kasir-kasir udah paling atas nih. Nih, ini udah paling atas nih, guys. Langsung terakhir nih. Itu nggak terakhir, gua udah nggak tahu lagi sih. Waduh, ngeri juga. Yah. Waduh. Waduh. Oh iya, di kepulau ya si Ashley-nya. Terus nyari lagi ke pulau, guys. Ya, terakhir sih itu. Nah, akhirnya kan kita lawan dia juga. Waduh, ini pembukaan langsung lawan Ramon Salazar ya. Kok itu juga dibawa orang ya, penjaganya. Wah, oke. Pasti bakal keras sih. Tuh kan. Yuk, udah siap nih. Mata sih kayaknya, guys, kelemahannya. Iya, kayaknya sih mata ya. Biasa yang nonjol aneh-aneh gitu ya. Kok nggak ini dia dalamnya nih? You. Monsters. Guess after this there'll be one less to worry about. Ya, oke. Yuks, kita ambil dulu ini. Ada green herb. Terus ada apa ini? Oh, ammo. Ih, wah, kok terkena udah dipenjet. Damn. Dan gue juga bisa jump down ya. Kok ini gak bisa jump down. Bentar, ini apa kelemahan dia, guys? Harusnya tadi matanya. Cuman kok gue sedikit ragu. Weh, apa ini? Iyuh. Wah, gue udah mau sekarat lagi gak nih? Wei. Kok gua udah mau sekarat lagi, guys? Apa ya kelemahan dia ya? Kita pakai TMP dulu deh. Ini kita naikin juga. Nah, kan nyawa gua semakin naik. Coba gua mau ke atas dulu. Apa gua suruh nembakin tentakelnya gitu ya? Coba. Kita tembakin tentakel. It works kah? Oh, ini guys, tetap matanya sih. Ih, susah banget yang ngincar matanya. Dia gerak-gerak gitu loh. Wah, susah guys ngincar matanya. Au. Nggak ada apa-apanya. Oh, ini. Nah, kebuka. Bentar, kalau kebuka gitu kita pakai sniper rifle ya. Ih. Ah, kan. Ketembak juga belum loh. Ah, damn. Kok main susah ya, guys? Main susah nih. Sini lu yang kecil-kecil ah. Wait, jangan dilewatkan. Kan belum sampai ketembak, bung. Gue harus ngulang lagi deh. Wei. Kok berantakan gini mencetnya. Nah, yuk kita ulang lagi. Mana mata. Aduh, maunya apa sih? Wah, ini kulit dia tebel banget ya. Mati ini tangannya, harus mati dulu. Nah, tuh kan kebuka. Oh, kita pakai butterfly ya, broken butterfly. Astaga,
Oke, gue bingung kelemahan dia di mana. Mata. Terus kalau udah mata apalagi yang ditembak ya? Badan ya, sih badan dia nya, cuman kenapa ada aneh-aneh lagi yang keluar? Ah. Apa gue harus beli dua soka kali? Skip. Inilah gue menyesal nggak ngambil dua soka. Keluar. Untung masih bisa ngedodge. Mana sih mata? Wah. Kena gak tuh? Tuh kan tetap aja kena, gak bisa dihindarin. Ah. Kok susah guys, dia curang nih. Curang nih dia. Ancur, nice. Tuh ini gimana? Mamami. Wait. Oke, kita chill dulu. Take it easy. Ini gua kayaknya di kiri ini aman deh, guys. Enggak tahu juga sih. Ih, kena enggak tuh? Walah, TMP gua habis dong. Gadam. Kok gitu kita pakai ini aja deh. Ah, ini keluar lagi. Nice. Gua heal dulu deh, heal. Gua perlu heal. Kita pakai yang ini. Mana mata? Ih, susah banget. Guys. Ya ampun, gak kepencet dong. Astaga, susahnya. Stick gue udah gak enak nih, sumpah. Kan gak kena kan? Ih, stupid. Ah. Damn lah. Ih, udah. Itu juga dari bawah udah banyak banget ya. TMP. Aduh, gak ada peluru sama sekali. Sampah. Nah. TMP dong. Aduh, rifle lagi. Aduh, shotgun lagi. Gue butuh TMP ya sekarang. Rifle, bung. Nih, ada lagi. Aduh, handgun, bung. Kasih gue TMP kamu dong. Nice. Ini yang kecil-kecil berguna juga ya buat ngasihin peluru. TMP ammo, aduh. Aduh, flash grenade lagi. Aduh, shotgun lagi, guys. Ini udah gak enak, sumpah. Stick gue udah gak enak banget. Parah. Kok dia gak ngeluarin apa-apa? Oke, waktunya balik lagi ke atas. Dan kita reloading dulu deh ini. TMP ammo gue paling perlu TMP ammo sih. Yang ini yang tentakel kita habisin sama striker dulu deh. Habisin sama striker kan. Sip. Buat matanya kita pakai TMP. Soalnya gue pakai sniper nggak bisa ngejangkau ya. Gue nggak bisa ngejangkau, dia kayak gerak terus gitu. Susah dapat nih. Nah. Ih. Ada kulitnya nggak tuh? Kita pakai broken butterfly deh, semoga bisa kena. Aduh. Kok susah ya? Namam tuh. Wih, wah langsung down. Nice banget.
Mamam. Ih, nice. Wah. Wah, ini bukan butterfly, nice sih. Damage-nya gila sih. Buka. Nice banget. Meleset dua kali, guys. Tiga kali meleset. Oke. Buka lagi. Oke, jadi broken butterfly bikin lebih gampang sih ini. Ih, nggak kena. Ih, nggak kena. Masuk lagi, please. Sisa peluru gua 5. Sisa 5 peluru broken butterfly. Itu jangan sampai kena itu. Gua langsung mati ya tadi. Aduh, kenapa jam? Sumpah nih stick sampah. Gua udah benci nih main ini stick. Udah kayak enak parah pencetannya. Don't waste ammo, damn. Oke, 3 biji lagi jangan dibuang-buang, please. Kena. Terakhir. Nih ya, nih. Ini pencetan ini udah gak enak. Ini udah gak enak nih, nembak yang kurang aja. Hell yeah. Mati juga dia. Ya, gue juga mati sekali sih. Cuman, worth it lah. Di bawah udah gak ada apa-apa lagi ya, diambil. Ya, habis guys. Dan broken butterfly gue akhirnya kepake juga. Dan TMP gue habis. Dan sniper rifle susah sih, ngendaliin scope-nya ya. Dia cepat banget. Goban, gocap. Gila, banyak juga. Akhirnya guys. Keluar juga di castle. Ini like literally benar-benar keluar ya. Gak kayak yang kemarin. Ini udah semua ya. Wah. Goodbye castle. Waktunya masuk arena baru sih guys ini. Ih, ular, awas. Benci nih gue ular. Ih, gak kena. Mamam. Egg. Chicken egg. Ular, satu-satunya ular yang menghasilkan telur ayam. Oke, udah gak ada apa-apa lagi. Langsung operate. Ntar. Gue ke apa? Ke ujung sana gimana ya? Ke pulaunya. Nyari Ashley. Rebel ammo. Ini apa? Spinel, oke. Flash grenade. Hi merchant, long time no see. Wow, dia ngasih banyak banget ammo. Oke, ini gua reload dulu. Sip, udah 14. Striker kita reload dulu. Sip. Dan kita coba jual-jual apa yang gua punya. Spinel jual. Spinel doang. Gue cuma punya spinel doang. Dan upgrade ya. Apa yang bisa gue upgrade? Capacity jangan deh. Striker, broken butterfly. Wah, gila sih damage. Ini aja deh kita upgrade. 28.000 kita simpan dan... Kalau gitu gue mau nyusun dulu nih guys. Biar rapi. Sip. Ini gini, ini... Gini aja deh. Dah. Lumayan lah, ada space. Oke. Gua save dulu, save. 45 di end. Oke. 44 di end. Kok gua masih pakai ini, pakai pistol dong. Wah, pistol gua 100 ya peluru. Banyak juga, guys. 100 loh. Ada kapal dan siapa itu? Ada Wong. Hai. Ada Wong. Yoi, tahu aja lo dia paling tahu emang saat gue butuh bantuan.
End of chapter. Ah, next chapter 51. Oke guys, ini jadi udah mau menjelang akhir ya, memang udah menjelang akhir. Berarti gue tinggal ngelawan si Krauser sama si Settler. Dan gue tadi udah main 8 jam 12 menit. 8 jam 12 menit guys, gak berasa. Ini ya pulau eh. Wait, hang on Ashley, bentar lagi kita pulang eh. Bentar lagi kita pulang, gue juga pengen pulang nih. Ribet deh. Ya yalah, ditinggal gak tuh? Ya udah, see you. Bye bye. Dan kayaknya guys, gue habis beres RM4. Gue bakal balik lagi ke PC. Kangen ya gue megang mouse sama keyboard. Wah, Settler sekarang. Yoi. Tinggal lu sama Krauser. Cepat. Mending lu maju langsung. Just because you killed my small time subordinate. Sadler, you're small time. No. Masih bisa ketawa deh. Masih bisa ketawa, lihat aja. Belum tahu dia. Oke guys, so welcome to chapter 51 ya. Kita udah di pulau nih. Daerah baru lagi. Ini biasa udah gini langsung ada zombie sih biasanya. Wait, kenapa ada dua jalan? Gue pengen sebel nih ada dua jalan. Ini gue lurus, kayaknya nggak ada apa-apa sih. Karena kan bisa kotak-kotak doang. Bisa naik kan nih? Kalau bisa. Peluru, please, peluru. TMP ammo. Aduh, duit. Aduh, emerald. Tapi emerald semoga bisa dijual sih. Semoga gede ya nilainya. Udah ya. Wah, weiss. Langsung ada suaranya loh. Di mana tuh? Waduh. Oke, gua harus lewatin pertahanan ini ya. Ini ganggu gak nih lampu? Tuh, gua tembak tuh sini. Mana ada yang mau sini enggak? Waduh. Ah, damn. Wah, gua lawan dia. Waduh, dia pakai. Eh, kok ada antek-anteknya juga? Ih, enggak kena lagi. Ini enggak mati loh. Wow. Oke. Wow, it's a surprise. Antek-anteknya pun nggak mati loh tadi. Ah, kan. Kita pakai flashbang deh. Dia tadi di sini kan. Mana tuh dia? Eh, kemana dia? Kok hilang? Loh, kok? Kita gituin. Apa? Kita gituin. Kita flashbang. Terus gua mau pakai striker deh. Kita hajar deh. Mamam tuh. Sedap kan. Gue masih punya banyak flashbang kok. Santai aja. Cepet banget. Wow, tidak menjadi ancaman yang berarti ya. Ini tinggal antek-anteknya doang nih. Mana dia? Tadi dengar gue suara rantainya. Oh, ini sini lu. Kok nggak kena? Dead man, dead. Apakah ada sesuatu? Tidak ada, Bung. Ini wow. Green herb, oke. Gue banyak dapat green herb tapi pada nggak ada kombinasinya ya, cuma ceritain coba. Aduh. Bete nih gue.
Wah, kurang ajar, guys. Begitu kita kembali pakai cycle. Wow, ada yang pakai shield. Terus ini bunyi apa sih, listrik-listrik? Kok ada bunyi listrik-listrik? Wow, dia pakai ininya listrik dong. Wah, sakit sih kayaknya. Banyak juga. Oke, kita bakar ya. Burn. Waduh, yang ini nggak kena lagi. Kalau gitu kita granat. Awas, mamam tuh. Oke. Gue udah kehabisan trik. Please, jangan datang lagi. Oke. Makin banyak dong mereka. Wah, gimana guys? Gimana niche? Kita langsung cabut aja deh. Gue udah kehabisan trik ya. Gue malas ngeladenin juga. Langsung cabut aja lah ya. Cek. Waduh, harus diarahin pakai laser. Teka-teki lagi dong. Men. Bakal panjang. Tuh harus. Gak dan. Bakal panjang sih. Menarik. Dan mereka terus berdatangan ya. Ya ampun, ini datang terus nggak? Mati dong, mati. Nah. Oke, kayaknya udah nggak ada suara lagi, berarti aman. Aduh. Tetap aja gue buang-buang peluru banyak ya. Tadi kacanya ada di mana aja? Nih, coba kita naik ini dulu deh. Kita melihat, nih di mana aja. Oke, ini satu, di sini ada, sip. Gua arahin berarti dari sana, arahin ke, oh ke sini guys. Kita naik dulu sini berarti. Ya nggak sih? Emang tempat naik. Eh, lowe, emang tempat naiknya guys. Sini enggak? Ih, gue bingung loh. Sini. Terus ini tempat naiknya di mana? Hah? Atau enggak ada tempat naik? Atau ini bentar. Ini apakah ada tempat naik? Enggak ada. Terus cara gue ngarah-ngarahinnya kemana? Oh, ini. Oh ya ampun, di belakang enggak tuh. Oke, ini dari sini terus ke, oh walah, rotate. Nah, yang itu baru arahin ke sana ya, gitu-gitu. Cuman tiga ternyata. Jadi mudah sih. Yang ini kita arahin berarti langsung ke, kenapa enggak tadi yang dua langsung tembak pintu aja? Nah, yang ini kita arahin set ke sini. Nah. Wow, itu teknologi yang keren sih, guys. Bisa ya gitu pakai laser-laser. Mana sih tadi? Ini kan. Yeay, sini. Oke, kita lihat map. Treasure enggak ada. Langsung. Oke lah. Waduh. Wah, kurang ajar. Lu hilang langsung. Apa-apaan coba tadi? Tuh kan gua dapat green herb lagi, cuman combine-nya kagak ada. Merah kuningnya mana? Ih. Mau next area aja ribet ya. Ada aja. Au. Damn. Pakai ini deh. Wow. Merah, hijau aja bisa langsung penuh ya. Aduh.
Ngeselin ya kalian. Ya ampun guys. Mau next chapter aja ada aja ya. Bentar. Ini berarti harusnya ke sini, tapi di sini apakah ada sesuatu? Oh, nggak ada. Oke, langsung next area lagi. Ih, ini mana Sevan, guys? Gue mencari Sevan ya. Ih, masih ada. Listrik-listrik ya. Oh, ini mereka susah dibunuh apa pakai armor ya? Make sense sih. Kalau mereka pakai armor. Ini nggak bisa, oh bisa jam over, bentar. Kita lihat dulu keadaan sekeliling, sini nggak ada apa-apa. Kita pakai sniper rifle bisa nggak sih? Gue pengen langsung sikat aja mereka dari atas ya. Biar nggak nyusahin gitu. Tuh. Wah sepi nggak? Wah sepi nggak tuh? Di sini, guys, sepi banget. Mereka kayak belum keluar gitu loh. Wah, di sini dong. Ih, au, au. Kok tadi nggak bisa langsung nembak sih ini? Reloading. Gua lumayan sakit itu. Matilah kalian, please. Kok nggak mati sih? Nah, ini combine-nya kan gitu kayak dapat yang merah. Waduh, waduh, waduh. Wait. Shotgun gue juga udah mau habis lagi. Peti doang. Apa ini? Ini apaan? Golden Links. Ya, kayaknya ini kayaknya cuman harta benda doang ya. Jadi jalannya bukan kesini. Just the treasure. Kemana sih jangan keluar ya? Atau balik lagi ke jalan tadi? Nah ini. Mana sih ya ampun mereka? Kok sepi banget? Turunlah kalian. Au! Damn! Langsung nol gak tuh? Hampir nol ya. Hebat nggak gua? Ah, kita pakai sniper aja deh. Ini waktunya pakai sniper ya. Oh iya guys, mereka pakai armor, pantas kuat. Ya berarti cuma kelemahan di kepala dan sedangkan gua tembak di kepala. Ih, yang ini malah kepalanya juga ada armor ya, sudah gila. Mati, 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 mati. Ada yang lempar dinamit lagi. Mamam. Pecah nggak tuh dia? Please. Oke, sabar. Sabar ya. Tapi gue udah mulai gak sabar nih guys. Udah mulai emosi nih. Mereka soalnya dimana-mana. Gila, depan belakang, depan belakang. Wah lah, ini bisa di Matilah kalian. Ada lagi gak? Nah. Ih, dekat banget. Gila ya dia di mana-mana.
Ini pintu apa sih? Cek, aduh. Oh, kok ada switch-nya? Tuh, ini kemana lagi? Kok aku dibawa merchant. Kok ada merchant di sini, guys? Gua save dulu deh kalau gitu. 51. Emang ini aman ya? Enggak, tuh masih dia bisa masuk. Merchantnya mati, guys. Tuh, oh damn. Depan belakang. Kesian banget merchantnya, man. Merchantnya meninggal. Yah, gua gak bisa jual-jualan deh. Gara-gara lu semua ya. Triple headshot, 4 headshot, guys. Sip. Ini area belum beres sih, guys. Belum beres nih area. Tapi kok gua udah bisa nge-save dan ada merchant ya? Setahu gua kalau udah ada merchant tuh bisa udah aman gitu loh. Iya enggak sih? Oh iya benar. Udah lupakan lah ya tempat ini. Udahlah. Sebenarnya ada sisi yang belum gua masukin sih. Cuman ya udahlah. Tuh kan, aduh. Di depan udah ada. Mending gua masuk dulu. Wow, dan cukup lama ini gua record. Ntar kita masuk bentar kan, kok nggak salah ada save-an ya. Gua save dulu deh. Gua nggak bisa balik lagi tadi. Mana tadi tempat save ini? Bukan. Bentar. Wah, guys, masih lama dong. Gua nggak bisa kesini. Ya, masih lama sih. Kelamaan. Kalau gua muterin lagi kelamaan, guys. Oke. Gua balik lagi ke save tadi aja. Ini kok masih ada orang, kita clear dulu sih. Kok masih ada manusia-manusia. Merchant udah mati dong. Mana sih mereka? Ada suara tapi tak ada orang. Atau bomat ya? Ya udahlah lah, guys. Save dulu aja deh. Kita save lagi dan udah terlalu panjang ya. Jadi kayaknya gua tutup aja. Sekian dulu aja gameplay gua Resident Evil keempat kali ini. And thank you buat for watching. Saya terus di channel gua, jangan lupa di like, comment, share semua video gua dan di subscribe channel gua pastinya. And last but not least, thank you.